Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini nanti saya berikan tutorial untuk melihat materi kuliah, kemudian link presensi, link kehadiran, dan juga link pengumpulan tugas. Ya, yang pertama buka di browser. Kemudian masukkan jurnal IAIN Kediri. Nah, kemudian pilih yang ini. Ya, pilih jurnal IAIN Kediri. Nah, kemudian silahkan di scroll ke bawah. Ya, terus scroll ke bawah sampai. Nah, sampai ketemu jurnal Faktor M. Ya, kemudian klik covernya bisa, view jurnal juga bisa. Tunggu sebentar, nah nanti kita akan masuk ke halaman jurnalnya. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, terus di layar sebelah kanan, ya di sini ada prodi matematika. Ini adalah matematika semester 7, matematika semester 3, matematika semester 1. Kemudian ini adalah prodi MPI dan ini prodi PAI. Nah, untuk huruf pertama huruf depan nih. Nah, ini adalah untuk materi. Ya, materi kuliah atau materi diskusi nantinya. Ya, ini adalah untuk materinya. Kemudian yang tengah huruf yang tengah di sini adalah untuk presensinya. Untuk link kehadirannya. Kemudian yang paling kanan atau yang angka di sini itu adalah link untuk tugasnya. Ya, saya berikan contoh. Misal saya klik yang paling depan, ini adalah untuk materi. Ya, ini kemudian nampil link materinya. Nah, silahkan kalian mengklik materi yang diinginkan. Ya. Kalau di sini sudah tersedia pertemuan ketiga dan keempat atau link PPT atau PDF-nya, nah, silakan diklik. Ya, tinggal klik saja seperti itu. Nah, ini berarti di mata kuliah Kapita Selekta, karena tadi kan saya ngekliknya di matematika semester 7. Nah, kita coba di TM 1. Nah, di bagian M ini harusnya presensi. Ya, ketika diklik langsung mengarah ke halaman presensi. Nah, di sini ada linknya. Ya, nanti silahkan diklik linknya di sini. Nah, ini ada link untuk presensi pertemuan pertama. Ya, tinggal diklik saja. Nah, ini. Ketika diklik akan muncul alamatnya. Setelah diklik, nah, langsung mengarah ke link presensinya. Kemudian untuk yang paling kanan kita coba yang PAI. Nah, ini ya, ini mengarah ke tugas. Ya, di sini nanti langsung muncul PAI mata kuliahnya. Statistika pendidikan. Nah, ini ada link pengumpulan tugasnya. Ya, nanti kalau misal sudah dikoreksi, nanti di sini juga ada linknya ya. Tapi di sini karena belum dikoreksi, maka belum muncul linknya. Tinggal diklik. Nah, ini akan muncul linknya. Ya,
ketika klik atau memilih huruf ini di sini, nanti perhatikan nama mata kuliahnya ya. Di sini ada mata kuliahnya statistika, kemudian ada logika, dan ada juga kapital. Kalau memang sudah sesuai, nanti silahkan diklik. Kalau tidak, ya bisa kembali ke halaman jurnalnya tadi. Nah, seperti itu. Kalau misal ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.